anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Miss Ulfa. Kali ini kita akan belajar bersama-sama menghafal surah Al-Infitar ayat 1 dan ayat 2. Baik, langsung saja Miss Ulfa akan mulai ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. Nah, Miss Ulfa akan penggal ya. Idza as-sama'u idza as-sama'u idza as-sama'u fatarat. Mudah ya Nak ya. Mari kita sambung ayatnya. Idza as-sama'u fatarat. Sekali lagi. Idza as-sama'u fatarat. Diingat-ingat ya Nak ya. Jadi idza as-sama'u itu panjang karena ada harokat seperti layar ya, jadi itu dibaca panjang. Idza as-sama'u berdengung fatarat. Kita coba sekali lagi. Idza as-sama'u fatarat. Nah, itu adalah ayat 1 ya Nak ya. Sekarang kita lanjut ke ayat 2. Wa idzal kawakibum tatharat. Nah, karena ayatnya mungkin anak-anak kesulitan, Miss akan penggal kembali. Wa idzal kawakibum berdengung ya, di ujungnya berdengung. Wa idzal kawakibum. Sekali lagi. Wa idzal kawakibum tatharat. Tatharat. Yuk kita coba. Wa idzal kawakibum. Sekali lagi Nak. Wa idzal kawakibum. Jangan lupa ya berdengung ya di ujungnya. Tatharat. Sekarang kita gabung. Wa idzal kawakibum tatharat. Kita ulang sebanyak 3 kali. Wa idznain salasa. Wa idzal kawakibum tatharat. Lagi. Wa idzal kawakibum tatharat. Terakhir. Wa idzal kawakibum tatharat. Nah, sekarang kita ulang kembali dari ayat 1 ya Nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Nah, begitu ya Nak ya. Jangan lupa diulang-ulang terus 3 kali sampai 5 kali. 3 kali saja cukup asalkan istiqomah ya Nak ya. Murojaahnya jangan lupa, tetap semangat, diulang-ulang terus supaya tidak lupa dan selalu ingat ya. Baiklah, demikianlah surah Al-Infitar dari Miss Ulfa ayat 1 dan ayat 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.